kami dari Polres Kabupaten dipimpin langsung KSPKT Bapak Kris ya, menghimbau kepada bapak-bapak agar tetap semangat ya dalam pandemi COVID ini, tetap semangat dan 3M ya. 3M itu 1 memakai masker ya, memakai masker, 2 mencuci tangan ya, mencuci tangan rutin yang bersih, yang ketiga menjaga jarak. Jadi kalau ada kerumunan ya, mohon bantuannya untuk ditingkatkan menjaga jarak semua ya. Mas Adli, jadi mengingat situasi darurat COVID-19 di Indonesia, khususnya di Purwokerto, Banyumas ya, itu virusnya menular dengan mudahnya, makanya dengan diwajibkan 3M, memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak ya, termasuk kebersihan. Dengan tidak pakai masker pelanggaran berbahaya bagi kesehatan ya. Dimanapun di jalan, di rumah, di tempat kerjaan wajib 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, jadi kan wajib pakai masker, dipakai maskernya ya, dipakai. Itu pelanggaran dari protokol kesehatan. Yang kedua adalah tidak pakai helm. Dan usap 10 kali. Oh no. Yo, usap 10 kali. Usap 10 kali ya. Ya, jangan di sini, harus di sini. Yo, ayo, enggak apa-apa, usap. Usap 10 kali. Yo. 1 2 3 4 5. Ya, cukup. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.